Lagu buat Piras coy. Wah sih gue kaget banget ya men. Tiba-tiba tuh ada yang nge-notice ke gue kayak bilang, "Bang, ini ada bikin lagu buat abang nih," gitu kan. Jadi gue tuh kaget dan juga heran gitu men. Emang lagunya kayak gimana sih gitu kan. Jadi di sini gue bakal langsung nonton aja bareng dengan kalian semua, karena gue udah penasaran banget coy. Dan kita bakal coba untuk nge-support youtuber-youtuber yang unik kayak gini gitu. Jarang men yang bisa bikin lagu gitu kan. Jadi di sini gue pengen langsung nonton aja bareng dengan kalian semua coy. Let's go. Yo, hello mankom, balik lagi bareng gue Rizpiras dan ya. Oke teman-teman, jadi video kali ini gue bakal bikin video baru cuy. Di video kali ini gue bakalan coba untuk nge-reactionin video ya musik lah gitu men ya. Musik yang orang bikin buat gue gitu. Jadi nama channelnya itu adalah Riff King Official cuy ya. Nah jadi di sini gue pengen reactionin video musik yang dia buat untuk gue. Tapi sebelum itu gue pengen bilang dulu kalau misalnya sorry banget kalau misalnya gue akhir-akhir ini tuh kalau ngomong kadang-kadang agak-agak cepet-cepet gitu, atau ya agak-agak kurang teratur gitu ya cara ngomongnya. Kenapa? Karena gue sekarang tuh recordnya subuh-subuh men ya, bukan malam lagi. Kenapa? Kalau misalnya malam itu gue keburu ngantuk cuy ya. Kalau di sini kan di Aceh masih ada tarawih gitu cuy. Jadi makanya waktu pulang tarawih itu udah ngantuk cuy ya. Jadi makanya gue di sini recordnya tuh subuh gitu, setelah sahur gitu. Makanya gue di sini kadang-kadang agak-agak cepet-cepet gitu ngomongnya, karena ya gue pengen cepet-cepet selesai gitu. Mainnya haus pak gitu kan, biar nggak terlalu lama. Jadi makanya gue cepet-cepet ngomongnya. Jadi mohon maaf ya mainnya kalau misalnya gue terlalu cepet ngomongnya atau agak kurang teratur gitu main. Oke, yaudah hari ini gue bakalan coba untuk langsung aja nge-reactionin video musik untuk gue yang dibuat oleh Riff King Official cuy ya. Gue sih kaget dan juga salut mainnya, karena masih ada gitu youtuber-youtuber kecil gitu kan yang bisa bikin lagu kayak gini gitu. Jadi di sini gue pengen denger lagunya, langsung aja kita ke video man, let's go. Oke coy, kita udah ada di videonya. Jadi nama channelnya tuh Riff King Official ya mena, nama Instagramnya juga riffking.id gitu kan. Dan di sini tuh judul videonya adalah lagu buat Piras dari Riff King Official man. Oke, di sini gue belum like belum subscribe, jadi gue nonton dulu videonya, nanti baru gue kasih like dan juga subscribe. Oke, kita langsung nonton aja videonya bareng-bareng dengan kalian semua coy, let's go. Wah, dia pakai foto gue yang megang 1000 subscriber men ya. Oke. Hey. Wah, keren men, beatnya keren, sumpah. Hey. Piras 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 pakai Z. Wah. Bukan okay. Adik Kemas pakai Z. Woi, piras 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 pakai Z. Bukan adik Kemas pakai Z, anjir keren keren keren. Oke, next lagi men. Piras 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 pakai Z. Pakai Z. Bukan yeah. Adik Kemas pakai Z. Hey. Piras 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 pakai Z. Pakai Z. Bukan adik Kemas pakai Z. Pakai Z. Banyak banget juga yang bilang ke gua kayak, "Bang, lu pakai nama Piras itu terinspirasi dari Kemal juga ya?" Kemal, dari Kemas juga ya, karena lu pakai Z di belakangnya. Cu, enggak semua nama yang ujungnya Z itu terinspirasi dari Bang Kemas gitu kan. Tapi gua tahu Bang Kemas mainnya, tapi gua bukan terinspirasi dari dia gitu, coy. Oke. Karena itu banyak juga yang bilang kayak gitu, coy. Makanya gua sini pengen jawab aja gitu. Ini keren lagunya, men. Coba kita play lagi. Piras 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 pakai Z. Iya, asik banget ya beda. Beatnya keren gitu men. 100.000 subscriber. 100.000 subscribers, oke. Di yanya langsung room tour. Di yanya langsung room tour, keren keren. Oke, next lagi. Dalam kamar ada gitar. Iya. Yeah. Bukan lulur. Lulur apaan men? Sumpah gue gak tau lulur apaan coy. Cuman bener ada gitar ya, di gitar di sana. Biasalah gue campak-campakin aja gitu mainnya, nggak perlu gue rapi-rapiin gitu. Buat video dalam kamar pakai sweater. Iya. Yeah. Dalam kamar pakai sweater kayak gue sekarang nih, bener-bener pakai sweater pak ya. Tahu aja nih orang, sumpah dah subscriber gue nih sejati nih, Piras Squad sejati nih ya anjay. Ngomongnya lancar bukan papan selancar, baiknya hatinya tapi masih sendiri. Tapi masih sendiri. Kocak banget sih anjir. Sumpah liriknya tuh ngena banget anjir, sumpah dah. Berani kau roasting sama saja cari mati. Wih. Berani kau roasting sama saja cari mati. Wah gila, keren banget liriknya pak. Yes, roasting no. Wah. Tu la si pira. Reaction yes, roasting no, bener bener. Konten reaction sama Minecraft. Minecraft dulu beda. Mas konten Free Fire. Free Fire. Piras piras pakai Z. Pakai Z. Iya. Adik Mas pakai Z. Pakai Z. Iya. Anjir keren banget ya. Pakai Z. Pakai Z. Yes. Bukan adik Mas pakai Z. Pakai Z. Bassnya keren banget coy, sumpah. Piras pakai Z. Pakai Z. Bukan adik Mas pakai Z. Pakai Z. Piras 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 piras. Gue jadi terikut nyanyi men. Adik Mas pakai Z. Pakai Z. Oke. 100.000 subscriber. Iyanya. Langsung room tour. Gue udah hafal anjir. Kamar ada gitar. Bukan lulur. Iya buat video dalam kamar. Anjir. Pakai sweater. Oke, bener. Ngomongnya lancar.
bukan papan selancar. Baiknya hatinya tapi gue udah hafal aja ya. Karena liriknya itu bener-bener mudah dihafal gitu ya. Kayak bener-bener ya biasa aja tapi juga keren gitu ya. Kayak mudah diingat gitu coy. Sendiri berani kau roasting sama saja cari mati. Braxton yes roasting no itulah si Pires. Braxton sama Minecraft bukan kayak kemas konten Free Fire. Hey. Piras pakai Z. Bukan adek kemas pakai Z. Pakai Z. Piras pakai Z. Pakai Z. Bukan adek kemas pakai Z. Keren banget sih, parah. Piras pakai Z. Hey. Bukan adek kemas pakai Z. Pakai Z. Z. Piras pakai Z. Bukan adek kemas pakai Z. Wah, udah habis coy ya. Gokil sih menurut gua. Wah, udah habis. Gua kirain bakal ada apa gitu kan. Coba kita lihat deskripsinya, men ya. Oh, di sini dia nulis apa namanya tuh ya liriknya gitu coy ya. Dan juga di bawah itu kalian bisa lihat beatnya itu dari Psychoji ternyata, men ya. Instrumennya itu dari Bang Psychoji gitu. Gua kirain dia yang buat, men ya. Tapi enggak apa-apa, yang penting dia udah buat liriknya dan menurut gua liriknya juga bagus gitu kan. Bukan beatnya doang yang bagus, tapi juga liriknya menurut gua udah bagus coy. Udah mudah dihafal gitu menurut gua ya, men ya. Sampai-sampai gua tuh udah hafal sendiri, men. Baru dengar sekali doang langsung hafal gitu coy ya. Saking mudahnya liriknya buat didengar dan juga dihafal gitu, men. Gua bakalan coba untuk kasih tanggapan gua soal lagu ini, men ya. Oke teman-teman, jadi kita udah siap nonton videonya bareng dengan kalian semua. Dan di sini gue pengen kasih pendapat dan juga saran atau kritikan dari gue coy ya. Oi, gue lupa like anjir, bentar-bentar gue like dulu coy ya. Ya rekamannya udah gue matiin, tapi gue like aja dulu. Oke udah gue like ya mainnya. Jadi kalian semua bantu like dan juga bantu subscribe channel dia coy. Langsung aja link di deskripsi. Kenapa gue langsung kasih linknya? Karena kalau misalnya gue nemu hal-hal yang unik kayak gini, gue pengen banget coy buat naikin gitu. Jadi buat kalian semua yang pengen gue naikin, gue kasih panggung gitu kan, coba untuk lakukan hal-hal yang unik gitu. Nah jadi pendapat gue soal lagunya, men ya. Menurut gue lagunya udah lumayan lah coy ya. Walaupun beatnya itu dari Bang Psychoji, ya gak apa-apa men ya. Masih free, dia ambil free doang, bukan dia buat sendiri ya. Tapi gak apa-apa, yang penting dia udah buat liriknya sendiri gitu men ya. Dari buat lirik sendiri mungkin nanti bisa bikin beat sendiri gitu kan. Gue berharap kayak gitu coy. Dan menurut gue juga refnya itu unik banget ya. Piras pakai Z, bukan adik Kemas pakai Z gitu kan. Ya orang-orang pasti kalau misalnya dengar lirik itu tuh kayak hafal aja gitu. Karena kan Bang Kemas, Piras itu kayak mirip-mirip aja gitu kan namanya men ya. Jadi makanya buat yang denger pasti kayak wah ini keren juga nih refnya gitu kan, kayak mudah banget dihafal gitu kan. Terus siapa juga yang nggak tahu Bang Kemas gitu kan. Jadi kalau misalnya denger lagu ini tuh kayak wow Bang Kemas ada Piras gitu. Jadi kayak ya maksud gue kayak bisa dihafal aja gitu, kayak enak aja gitu liriknya ya. Menurut gue refnya udah bagus, cuman ya kedepannya mungkin lu bisa belajar buat bikin beat sendiri ya, atau lagu sendiri gitu kan, instrumennya sendiri gitu coy. Jadi ya di sini buat kalian semua subscriber gue Pirasquad ya, ya buat Pirasquad semua tolong bantu channelnya men. Kenapa? Kalau misalnya gue ketemu yang kayak gini tuh gue nggak bisa biarin gitu aja coy ya. Karena orang-orang yang unik-unik kayak gini tuh jarang munculnya gitu. Jadi buat kalian semua yang pengen gua naikin juga, gua reactionin ya, kalian juga harus unik men ya. Jadi buat kalian semua yang mau kayak dia, ya harus bikin video yang unik gitu. Dan sekarang gua bangga banget coy ya, karena nemu lagi subscriber yang unik lagi kayak gini coy, Rifking Official ini ya. Sampai dia bisa bikin lagu buat gua gitu men ya. Gua kaget sih sebenarnya men, waktu gua lihat tuh ya, pas gua lagi scroll Instagram gitu kan, tiba-tiba ada yang bilang tuh, "Bang, ini Bang ada yang bikin lagu buat Abang nih kan." Gua sih kaget men, tapi gua denger refnya doang waktu itu, ada yang dikirim sama dia, dia kirim refnya doang, gua denger gitu kan, Piras pakai Z gitu kan. Gue tuh waktu denger kayak wah ini kayaknya keren nih kan. Jadi gue langsung cek ke YouTube-nya dan ternyata masih ada videonya dan juga langsung gue reaction gitu. Dia baru upload kemarin men, 8 Mei 2020 men ya. Dan di sini yang nonton baru dikit. Semoga aja abis gue reaction bakal banyak coy ya. Pokoknya link di deskripsi, langsung cek aja video men, oke. Yaudah guys ya, mungkin situ aja video gue, jangan lupa di like, subscribe. Dan gue bangga banget buat kalian semua yang bisa bikin-bikin kayak gini men. Gak mesti lagu, apapun itu, yang penting kalian tuh harus unik dan juga kreatif men selama karantina diri. Biar kalian tuh gak mager-mageran rebahan di kasur doang coy ya. Harus produktif dan juga bikinlah sesuatu yang unik gitu men. Yaudah guys ya, mungkin segitu aja video gue, jangan lupa di like, subscribe. Dan sampai next video and bye bye. Weh, virus pakai Z, bukan adik Kemas pakai Z.